Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka tattawwabur rahim. Rabbi surali sadri wa yasir li amri wahdul uqdatan bil lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik dan hidayah serta inayahnya. Alhamdulillah kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat dan salam tentunya tidak lupa kita aturkan ke atas lindungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tahlilun arkan salati wa lailatul qadri. Yang dalam bahasa kita analisis rukun salat dan malam qadar. Dalam tulisan saya ini ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, membaca surah Al-Fatihah dalam salat. Yang kedua, analisis rukun salat. Yang ketiga, turunnya Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kita maklumi bahwa salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah melaksanakan ibadah sholat fardu. Di dalam sholat fardu tersebut ada beberapa rukun yang oleh ulama dibagi menjadi tiga bagian, yaitu rukun qauli, rukun qalbi, dan rukun fi'li. Yang akan kita bahas ini yang berkaitan dengan rukun qauli. Rukun qauli di dalam sholat ada sebanyak lima. Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca tasyahud akhir. Yang keempat, membaca selawat pada tasyahud akhir. Dan yang kelima adalah mengucap salam ke kanan. Sebagaimana dimaklumi bahwa salah satu rukun qauli dalam sholat fardu dan sunat adalah membaca surah Al-Fatihah. Namun yang harus menjadi perhatian adalah cara membaca menurut pendapat ulama fiqih dan ahli qiraat. Mengapa hal ini penting? Karena barangkali selama ini kita membaca surah Al-Fatihah hanya berdasarkan ilmu tajwid, padahal sebenarnya tidak cukup itu saja, melainkan kita juga harus mengetahui bagaimana bacaan menurut ulama fiqih dan ahli qiraat. Di dalam kitab Audatus Talibin karangan Imam An-Nawawi, di sana dijelaskan bahwa para ulama tabi'in, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, Imam
Imam Al-Maliki, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, mereka sepakat bahwa jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah itu sebanyak 7 ayat. Namun yang menjadi khilafiyah adalah pangkal surah. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa basmalah masuk 1 ayat dalam surah Al-Fatihah. Alasan beliau adalah karena surah Al-Fatihah itu adalah pangkal surah di dalam mushaf Al-Quran. Karena basmalah masuk 1 ayat dalam surah Al-Fatihah, maka kalimat Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin terhitung 1 ayat. Artinya kalau diwakaf di tengah dikhawatirkan akan menjadi 8 ayat. Hal tersebut sangat berbeda dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau berpendapat bahwa surah Al-Fatihah itu diawali dengan kalimat hamdalah. Artinya surah Al-Fatihah itu dari alhamdulillah sampai waladdallin. Nah, untuk mencukupi menjadi 7 ayat, beliau berpendapat pada kalimat shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin dijadikan 2 ayat, yaitu shiratal ladzina an'amta 'alaihim posisinya adalah ayat yang ke-6 dan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin adalah ayat yang ke-7. Demikian halnya pendapat ahli qiraat yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu ahli qiraat dari Banten. Beliau berpendapat tidak baik mewakaf pada di tengah ayat an'amta 'alaihim apabila basmalah dibaca, dan sunat mewakaf pada setiap akhir ayat. Untuk lebih jelasnya, marilah kita coba mempraktikkan membaca surah Al-Fatihah dengan jumlah 7 ayat yang telah dicontohkan oleh Imam An-Nawawi dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini 7 ayat. Berikut kita contohkan bacaan menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in, Ihdina Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga 7 ayat. Jadi kalau ada yang membaca surah Al-Fatihah
Bismillah dibaca zahar, lalu muwaqqaf pada kalimat shiratal ladzina an'amta 'alaihim, itu diragukan apakah dia membaca menurut bacaan Imam Asy-Syafi'i atau menurut bacaan Imam Ahmad bin Hanbal. Perlu diingat bahwa menurut Imam Asy-Syafi'i, kalimat shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin terhitung satu ayat. Dan menurut Imam Ahmad bin Hanbal, shiratal ladzina an'amta 'alaihim diputus di sana untuk memisahkan ayat. Itu sebabnya oleh ahli qira memberi dua tanda baca pada ayat terakhir surah Al-Fatihah seperti yang tercantum di dalam mushaf Al-Qur'an, yaitu huruf lam alif dan ha, bukan merupakan alternatif biasa melainkan punya maksud dan tujuan tertentu, karena ada dua pendapat para ulama tabi'in. Di dalam ilmu tajwid, tanda baca lam alif la waqafa fi, artinya tidak ada waqaf padanya, itu menandakan khusus ciri bacaan Imam Asy-Syafi'i yaitu muwasal. Kemudian tanda baca ha yaitu mu'anaqah, artinya hendaklah berhenti, khusus ciri bacaan Imam Ahmad bin Hanbal karena menjadikan dua ayat lalu mereka memutus di sana. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada beberapa catatan yang harus kita ingat. Pertama, sebagai imam sholat berjamaah, hendaklah berhati-hati dalam membaca surah Al-Fatihah, jangan sampai tidak sah yang menyebabkan sholat menjadi batal. Jika hal itu terjadi, maka risikonya adalah harus menanggung dosa seluruh jamaah yang diimaminya, kecuali bagi mereka yang mufarraqah. Kedua, demikian pula halnya sebagai makmum, harus benar-benar memperhatikan bacaan surah Al-Fatihah yang dibaca oleh imam. Jika bacaan imam keliru dan dikhawatirkan batalnya sholat berjamaah, maka segeralah mufarraqah dengan maksud agar sholat yang dikerjakan mendapat pahala dan agar mengurangi beban dosa imam. Berikut niat mufarraqah itu. Nawaitu mufarraqatin minal imam, sahaja aku keluar dari mengikuti imam, lanjutkan sholat sendiri namun gerakan tetap mengikuti imam agar tidak kelihatan janggal. Yang ketiga, khusus untuk fardu Jumat, jika diyakini khatib atau imam melakukan kekeliruan yang menyebabkan batalnya fardu Jumat, maka hendaklah mufarraqah dan menggantinya dengan melaksanakan sholat fardu zuhur 4 rakaat di rumah. Bahkan sebahagian ulama mengatakan sebaiknya dikerjakan ketika akan berakhir waktu zuhur. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, menurut pendapat Tuan Guru Muhammad Yasin Pahit tahun 1979, beliau mengatakan syarat mutlak
yang harus dimiliki oleh seorang imam atau calon imam sholat berjamaah ada 4 macam. A. Memiliki suara yang bagus agar enak didengar oleh makmum yang diimaminya. B. Fasih bacaan dalam arti lancar dan tidak pilat. C. Mengetahui ilmu tajwid seperti makhraj huruf, panjang pendek, tebal tipis dan sebagainya. D. Mengetahui ciri bacaan imam mazhab yang diikuti. Misalnya Imam Asy-Syafi'i, beliau memiliki 3 ciri khas sebagai berikut. Pertama, membaca basmalah. 2. Membaca panjang 2 harakat pada huruf mim dalam kalimat Maliki Yaumiddin. Yang ketiga, mewasal pada kalimat Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena ayat terakhir cukup panjang, yaitu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ada 2 teknis cara membaca. Yang pertama, tarik nafas dalam-dalam dan tahan di perut. Kemudian pada saat membaca, dikeluarkan perlahan-lahan. Contohnya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terutama bagi yang muda-muda, tidak ada alasan kalau napas tidak sampai, karena caranya itu ada, yaitu tarik napas dalam-dalam dan tahan di perut. Yang kedua, menurut pendapat sebagian pengikut Imam Asy-Syafi'i, diperbolehkan berhenti hanya sekedar menarik napas pada kalimat an'amta 'alaihim dengan syarat tidak sampai memutus kalimat. Caranya adalah sebagai berikut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maksudnya pada kalimat alaihim, mulut jangan tertutup lama, langsung narik nafas. Hal ini bisa dilakukan. Yang pertama, mungkin imam yang biasa mewasal, pada suatu waktu dia lupa menarik nafas yang panjang, sehingga harus berhenti di sana dan menarik nafas. Yang kedua, mungkin imam yang sudah lanjut usia, misalnya sudah umur 60-70, bagaimanapun menarik nafas, tetap nafasnya pendek. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sekedar himbauan dan mengingatkan kepada kita semua. Yang pertama, oleh imam, sebelum menjadi imam, belajarlah kepada yang lebih senior agar jangan ada kekeliruan. Yang kedua, ikutilah aturan-aturan yang sebenarnya menurut agama. Dan yang ketiga, jangan kita hanya mengandalkan suara dan lagu, sementara tata caranya itu keliru. Sebagai contoh misalnya,
kita membaca surah Al-Fatihah dengan diawali kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Namun ayat berikutnya dia mewasal. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini muasalnya sangat diragukan. Dia muasal ayat keberapa dan ayat keberapa karena basmalah dibaca. Akan tetapi kalau dia membaca tidak membaca basmalah langsung alhamdulillah, misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, lalu dia muasal ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim, itu sangat jelas yang diwasalnya adalah ayat kelima dan yang keenam. Ini hendaknya menjadi perhatian bagi kita semua. Kemudian ada beberapa hal yang pada saat sekarang ini kita lupakan pendapat ulama-ulama terdahulu. Salah satu contohnya ketika imam selesai membaca waladdallin langsung membaca amin. Padahal menurut salah satu hadis Rasulullah, Rasulullah itu pernah selesai membaca waladdallin lalu beliau membaca perlahan rabbil firli, yang oleh ulama ditambah wali-wali daya baru membaca amin dengan praktek sebagai berikut. Awairil maudubi alaihim waladdallin rabbil firli wali-wali daya amin. Itu yang sekarang tidak pernah terdengar lagi. Yang kedua, ketika muazin sedang azan, nyaris tidak ada lagi yang menjawab kalimat tauhid yang dibaca oleh muazin. Barangkali kita yang sekarang ini umur 60 atau 70-an ingat pada tahun 70 tahun 80-an ketika hari Jumat muazin membaca kalimat tauhid, semua aktivitas dihentikan, fokus kepada mendengar muazin dan menjawabnya. Ketika muazin mengucap kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu kita menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan muazzin pun memberikan jeda waktu dari satu kalimat tauhid ke kalimat berikutnya, dengan arti dia terlebih dahulu harus mentarjih bacaannya. Misalnya asyhadu an la ilaha illallah, dia mentarjih asyhadu an la ilaha illallah, lalu jamaah mengikuti asyhadu an la ilaha illallah, lalu dia membaca kalimat berikutnya. Hal ini juga sudah hilang, tidak pernah terdengar lagi. Berikutnya lagi yang perlu harus menjadi perhatian bagi kita, imam sholat ketika selesai mengucap salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, disunatkan membaca istighfar. Nah, istighfar di sini maksudnya adalah
secara pribadi memohon ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama dalam pelaksanaan ibadah sholat ada kelalaian, ada kekeliruan, ada kealfaan, sehingga pikiran kita melayau kemana-mana. Oleh karena itu kita memohon ampun dan maaf, tapi dengan membaca perlahan, tidak perlu nyaring-nyaring, karena ini syahadat untuk pribadi kita masing-masing. Berbeda kalau misalnya kita memimpin doa tahlil, doa yasin dan sebagainya, itu istighfar yang kita baca itu harus nyaring. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lanjutannya ila hadratin nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Nah, jadi oleh karena itu harus dibedakan istighfar minta ampun setelah sholat seraya memusuk ubun-ubun dan muka itu cukup perlahan, tidak perlu nyaring-nyaring. Baik itu selesai sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib atau sholat isya. Nah, khusus untuk fardu Jumat biasanya imam ada dua cara selesai sholat fardu Jumat. Ada yang membawa 77, ada juga yang membawa tasbih. Nah, yang perlu kita ketahui adalah adabnya. Kalau kita membaca tasbih, begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lalu kita mengusut muka, ubun-ubun, seraya membaca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lanjutannya Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Posisi duduk kita juga sudah berubah, tidak lagi duduk iftiras, tapi sudah diperbolehkan duduk bersila. Nah, untuk yang membawa 77 ini yang harus menjadi perhatian. Ketika selesai mengucap assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung membaca Al-Fatihah sekedar memberitahu kepada makmum bahwa yang dibaca itu adalah 77 tanpa memusut muka dan membaca istighfar. Posisi duduk pun masih duduk iftiras sampai selesai membaca 77. Nah, inilah barangkali yang perlu kita ketahui dan perlu kita pahami untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambah pemendaharaan ilmu pengetahuan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.